kita lanjut makan malam di mana? Miko Bear di ya, Dewi Sri. Nah, gitu. Kita mau makan di situ. Oke, gila lelah. Ketemu di Miko Bear ya. Capek, boy. Ganti, hostnya ganti. Okay. Roll and action. Jadi, setelah double six tadi, kita sekarang lagi di Miko Bear di Dewi Sri. Karena abonya tidak bisa berkomentar apa-apa. Lu jangan maju mundur. Ini namanya apa? Fokus jadi ngeblur. Emang gua maju mundur? Geraknya nyamping ke kanan kiri aja, jangan maju mundur. Fokusnya akhirnya berubah. Ya udah lanjut aja udah. Ulang enggak? Enggak usah deh. Lanjut ayo, gua cut nanti. Langsung ke Miko Bear. Roll and action. Kita sekarang udah nyampe di Miko Bear Dewi Sri. Abonya sudah terima kasih perkataan tadi udah dikasih lapar ya, lapar bisa berapa gitu kan, udah berkelaparan kan semuanya. Jadi oh lu nggak lapar berarti ya? Lapar juga. Wis oke itu dia hari. Kayaknya banyakan pada pesan ini ya, mie iblis. Iya sih, gue juga mie iblis sih tadi. Tapi tenang, ini bisa di disesuaikan. Mie aja bisa menyesuaikan diri, kamu bisa nggak? Itu nanti ada efek suaranya krik-krik ya? Enggak, nanti gue bikin jadi kayak jeng gitu, langsung kayak kepaus mukanya gitu loh. Aku kan bukan bunglon. Kita lagi pesan. Udah tadi udah pesan, gila lapar. Jadi kita mau lagi pesan apa udah pesan nih? Udah. Jadilahmu juga. Jangan mancing, Mbak, jangan mancing. Karena dia favorit banget lagu itu. Dulu tuh dia nyanyi itu terus. Nah, kita makan malam sebelum kita berpisah sama teman-teman. Semua. Hai. Hai. Kan bisa semuanya boy. Nanti itu anak siapa, Bang? Paling pojok, Bang. Entah. Anak siapa? Dia itu suara dia. Kau duduk sini. Kau jangan sama iya, yang jangan di sana. Bahaya-bahaya. Sini. Enggak mau jalan-jalan. Itu pengaruh buruk, Nak. Pengaruh buruk itu. Ya itu. Ya kita tunggu ya. Kita mau makan dulu. Gila lapar, udah. Tinggal nungguin makan. Isi tenaga. Salah ya, Boy. Kurang tidur, Boy. YouTuber Banyuwangi dia. Pak ketua YouTuber Banyuwangi dia. Ketua pemula blogger makanan. Jadi dia memulai aku belajar dari dia. Memulai mempersatukan ya, Bang. Mempersatukan dari semua idealisme itu ya. Jadi kayak ketua asosiasi gitu. Jadi gue ini kan gelang dikasih tuh kemarin tuh dipasangin nih. Nah, ternyata dari masyarakat Bali sendiri ada maknanya. Nah, kita tanya sama teman-teman masyarakat Bali. Ya, teman-teman di Bali siapa apa namanya? Maknanya? Siapa namanya yo? Marta dan Maria. Marta dan Maria. Marta dan Maria. Kayak itu maksudnya dari gangguan tuh kita terselamatkan gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Kamu lihat ke kamera jangan lihat aku jadi grogi tau. Ah, ya. Saya tiga. Nanti kalau aku baper gimana? Hah?
Kalau baper gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak gitu. Ih, asik deh. Gak bisa tuh. Merah hitam putih itu lambangnya. Oh, berarti setiap warna beda-beda. Ini cabai 10. Oh, ini 3. Aku ini warna apa? Saya 3. Warna. Kalau di Bali itu merah, hitam sama putih itu lambangnya Brahma, Wisnu, Siwa. Itu kan dewa punya kekuasaan. Oke. Warna apa ini? Oh, tadi apa ya? Ini berapa? Iblis. Level 1. Iblis level 1 mana? Iblis 1 kan. Siapa 10? Mas, Mas iblis. Ya siapa nih? Level 1 gua. Ini level 50 kan, Mas? Ya, level 20. Bisa pakai begituan. Ini cabe 20. Kena cabe dong, 3 digubar. Langsung makanan. Tadi belum selesai lo banyak. Ini kalau lebih menggoda. Iya betul, daripada yang angel kan. Kalau tadi ini gelang. Ya makanannya udah datang, gue pesen mie apa ini tadi? Devil mie, yes. Devil mie. Mie iblis. Jadi cuma Bang, mie itu nadel, Bang. Nadel. Noodle. English, Indonesian English. Oh iya, iya. Tabrak lari dia. Ya itu jadi cuman dia levelnya gue levelnya enggak terlalu tinggi. Berapa itu? Bisa. 3. Oh. Serius? Jangan enggak prem ayo, 3. Ya. Manager. So, jadi ini apa ini tadi? Kamu pesan apa? Jadi di lagi dari Bang, ada yang ngelakang Bang? Sushinya belum datang. Apa? Sushi. Sushi belum datang. Oh, sushi okay. Sushi tadi. Udah, gue cobain dulu ya. Mie yang level 3 ini kan. Ini level 3, gaya kali. Cabai 3. Yeah. Percabean Indonesia. Wait. Flick it. Oh, belum dicoba ya? Belum. Enak. 20. Sadis. Dan, sebentar. Ini level 3. Gue coba dulu. Serius ya? Di samping pedas, ini ada manis-manisnya. Cuman agak pedas sedikit. Ini yang 3. Bayangin dia 20 dan dia 24. Anjir. Wow. Jadi kebayang gak hidup cari mereka penyakit sih itu. Cari penyakit itu. Bayangin gak hidup mereka pedasnya kayak gimana? Ah, itu cobain. Pedas gak hidupnya, Mbak? Enggak tuh. Ini cobain. Gimana? Coba. Wah, enak banget. Belum. Peres banget lu mulut. Ini panjang banget ya. Idi. Enak tuh. Rasanya kayak mie ya. Mirip banget sama mie. Iya kan? Ini bukannya mie. Enggak. Itu sedemikian kayak rupa dibikin kayak mirip kayak mie. Bentuknya kayak mie ya. Tapi rasanya kayak mie. Ini mie kan? Coba. Sama kayak kamu, bentuknya juga kayak mantan. Aku biasa tingkat, naik ke 5 aja sudah. Mantannya siapa? Emang ada yang bisa kelihatan mantannya kayak gue? Mulut mulai peres. Ayo, kameramen diam. Enak, pedesnya kelas. Gue gak kebayang sih kalau itu 20. Kayaknya rasanya itu cabai pakai mie, bukan mie pakai cabai. Gimana? Wajahnya udah mulai gelisah tuh yang itu tuh. Wajahnya udah mulai gelisah tuh. Berasa gimana bang? Rasanya gimana bang? Ditampung sama ban motor mobil. Kita kayak gedek di stadium dong. Kau makan apa fitnah? Kau lari. Ya udah kita makan dulu semuanya. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Ini panti asuhan mana ya? Makan dulu ya. Selamat makan. Kita udah selesai makan, so sebentar lagi kita mau pulang, kita mau bubar. Bagaimana, udah pada kenyang? Yes, thank you. Thank you buat waktunya, thank you buat nongkrongnya. Senang bertemu dengan kalian. Makasih. Teman-teman, enggak bukan kamu. Makasih, pede kali. Enggak, buat teman-teman baru, thank you. Udah nongkrong. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Enggak ada yang nangis nih. Nangis dong. Kau pikir jadinya kasih. Jadi jangan lupa subscribe, dengerin lagu-lagu gue. Nah kan? Kan? Siapa tahu menemani saat-saat merenung kalian. Saat-saat merenung, saat-saat jatuh cinta. Jadi tadi traktiran tadi ada ujung-ujungnya harus subscribe. Kenapa? Yang mau tahu.
traktiran tadi berarti ada ujung-ujungnya harus subscribe bang. Gak gitu. Gue tulus. Oh ya ya ya. Gue tulus. Apa tuh? Aku aboy, betul. Oh ya. Jangan panggil aku gajah. Thank you buat waktunya. Thank you semuanya. Enggak. Ntar gue mau bilang thank you, enggak bukan lu. Enggak semua. Thank you. Oh, oke, sip. Thank you. Senang bertemu dengan kalian. Ya, kita udah selesai makan, udah pada kenyang. Oke, sekarang kita mau back home. Back hotel. Tutup, karena udah lelah. So, see you tomorrow. Kamu jalan.